Kita lahir dekat dunia ni sebabkan ibu bapa kita. Kita hidup dekat dunia ni pun sebabkan ibu bapa kita. Kita sihat dekat dunia ni sebab ibu bapa kita. Tapi korang mesti tak percaya, ada satu kisah legenda di Jepun di mana sesiapa saudara yang sakit ataupun orang-orang tua dibuang di tempat terpencil yang tak ada orang dan tak ada sumber makanan dan dibiarkan mati sendiri. Nama budaya ataupun legenda ni dipanggil Ubasute. Okay, Ubasute ni memang dah jadi urban legend yang famous dekat Jepun sendiri. Basically, daripada perkataan Ubasute tu sendiri, dia bermaksud meninggalkan orang tua. Menurut kisah daripada Jepun, Ubasute merupakan satu bentuk pembunuhan orang tua dengan meninggalkan ataupun membiarkan orang tua di gunung ataupun tempat-tempat yang sunyi untuk mati. Korang bayangkan korang sanggup ke bawa siapa-siapalah walaupun bukan parents sendiri, bawa orang tua biarkan, bawa dia pergi tempat yang sunyi and then biar mati. Lepas tu, dalam Ubasute ni juga, salah satu tempat yang diorang anggap famous untuk amalan Ubasute adalah hutan di kaki barat Gunung Fuji. Gunung Fuji semua tahu gunung tu famous dekat Jepun. Kat sini gunung ni pun dikenali sebagai Aokigahara. Banyak versi sebenarnya Ubasute ni dekat Jepun. Salah satu yang famous, ada satu kisah ni yang mana dikenali sebagai Ubasute Yama yang bermaksud Gunung Ubasute. Okay, dalam cerita ni, seorang ibu tua ataupun mak dia yang dah tua dibawa oleh anak dia ke sebuah gunung tau. Yang mana of course anak dia tu berniat nak tinggalkan mak dia dekat gunung tu lah. Tapi seorang mak, of course lah, mak dia tahu yang anak dia ni sebenarnya nak buang dia, nak tinggalkan dia. So naluri seorang mak yang sangat sayang dekat anak, tahu tak mak dia buat apa? Okay, dalam cerita ni, dia dukung mak dia naik atas gunung. So dalam on the way dia naik ke gunung tu, mak dia sambil tu dia macam ketepikan ranting-ranting kayu, daun-daun pokok ke apa, supaya nanti bila anak dia turun daripada gunung tu, anak dia boleh jalan, jumpa jalan tau, clear untuk turun balik daripada gunung. Walaupun hakikatnya mak dia sendiri tahu yang anak dia nak buang mak dia ni. So cerita ni memang terjadi antara contoh cerita yang paling sedih dan paling orang kata bagi pengajaran lah, bagi kesedaran kasih sayang seorang mak terhadap anak. Dan yang buatkan legend ni lagi kuat sebab apa? Diorang percaya yang ada orang dekat Jepun nak start nak hidupkan balik tau budaya Ubasute ni. Sebab apa? Pada tahun 2015, ada seorang lelaki yang berumur 63 tahun dituduh membiarkan kakak dia yang cacat dekat gunung untuk mati pada tahun 2011. Maksudnya, dia tinggalkan kakak dia yang cacat tu dekat gunung tahun 2011. 4 tahun lepas tu, 2015, barulah dia kantoi ditangkap yang dia dah tinggalkan kakak dia. So, dah 4 tahun lepas tu confirm lah kakak dia dah tak sempat diselamatkan. Dah mati dekat gunung. Itu satu. And then pada tahun 2018, ada juga satu kes di mana seorang anak perempuan ditangkap sebab tinggalkan bapak dia dekat dengan station service highway lah basically. Dia tinggalkan bapak dia dekat situ. Yang sedihnya, bapak dia ni ada Alzheimer. So, bila orang jumpa bapak dia, orang tanya dari mana, alamat rumah ke, rumah kat mana, apa semua, dia tak dapat nak recall, dia tak ingat benda-benda tu. Tapi, dia ingat satu benda iaitu nama anak dia sendiri. So, bila dapat detect apa semua, polis tangkaplah anak perempuan dia. And then, bila kena tangkap, tahu tak anak dia cakap apa? Anak dia kata, lagi elok kalau bapak dia dijaga dekat pusat jagaan ataupun under polis punya jagaan daripada aku yang jaga bapak aku ni. Ayat dia macam tu eh. Seorang anak yang boleh tergamak cakap benda yang kejam macam tu dekat bapak dia yang membesarkan dia, yang jaga dia, yang bagi dia makan minum. Dia tinggalkan je bapak dia macam tu. Okay, kat sini maybe Ubasute ni tak pernah jadi, kita tak tahu sebab terlampau kejam lah kan nak tinggalkan dekat gunung. Tapi kalau korang perasan, benda-benda ni sebenarnya jadi juga dekat sekeliling kita. Bila Nat sendiri pun baca pasal orang ramai ada jumpa siapa-siapa orang tua kan dekat tepi jalan ke, tak ingat apa semua, memang Nat sedih lah sebab tak sampai hati. Kenapa sampai sanggup macam tu buang mak bapak sendiri? Tak ada alasan pun untuk kita buat macam tu dekat mak bapak kita. Betul lah orang cakap, seorang mak boleh jaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak. So ambillah ni sebagai itibar dan hargailah ibu bapa kita selagi diorang masih hidup.